Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Nazim Osman sudah mahu bersara, mengapa pula? Ini Nazim Osman perjelaskan semua. Pelakon Nazim Osman mengakui sudah mula membuat perancangan untuk menamatkan kariernya sebagai pelakon. Ketika ditemui Ogulan di sidang media drama Ramadan Raya TV3 yang diadakan di Petaling Jaya Selangor pada Khamis, Nazim atau nama sebenarnya Nushrul Alif Anazim Osman bagaimanapun enggan mendedahkan tentang keputusan pengundurannya. Saya memang mahu bersara daripada industri hiburan tanah air, tetapi terlalu peribadi untuk saya kongsikan sebabnya. Apapun keputusan saya ini bukanlah berkaitan dengan industri, tetapi lebih kepada hal privacy. Dalam pada itu, Nazim berkata dia akan mengumumkan berita tersebut bila tiba waktu yang sesuai, tetapi beberapa kenalan rapatnya sudah pun sedia maklum tentang perancangan tersebut. Bila tarikh atau waktu saya mahu bersara juga saya tak boleh dedahkan, tunggu dan lihat sajalah nanti. Pelakon berusia 40 tahun itu turut berharap agar hasratnya untuk berlakon filem sebelum meletakkan tanda nokta dalam karier seninya tercapai. Saya juga pernah bercakap dengan beberapa pengarah dan menyuarakan hasrat agar dapat berlakon filem sebelum bersara. Sepanjang 15 tahun menjadi anak seni, saya tak pernah berlakon filem. Semoga impian itu akan tercapai sebelum saya bersara. Tentang perancangan masa depan, semua saya sudah sediakan. Saya ada exit plan sendiri apa yang hendak dibuat selepas ini. Apa saja yang hendak dilakukan, saya perlu fikir secara terperinci. Sekadar info, Nazim bakal tampil dalam drama berjudul Wanita Syurga yang bakal bersiaran bermula 15 Mac ini untuk slot di Akasia di TV3. Drama tersebut turut dibintangi pelakon lain seperti Reza Rosli, Siti Khadijah Halim, Rina Diana dan Marisa Yasmin. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.